Aman Palestin menyasarkan sebanyak RM8 juta tahun ini bagi menyempurnakan kempen ibadah korban dan akikah bagi tahun ini. Sumbangan daging korban disasarkan kepada fakir miskin di sekitar Gaza, Lubnan, Syria dan Yaman. Pengurus Aman Palestin Cawangan Kota Damansara, Muhammad Akib Abdullah berkata, tidak seperti kebiasaan, ibadah korban tahun ini akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di negara terlibat berikutan penularan pandemik COVID-19. Ia akan dilaksanakan dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO tempatan bagi mengawal selia aktiviti korban yang dibuat. Di Palestin kita ada anggota pekerja kita Aman Palestin yang berada di Gaza, yang berada di Palestin, ya. Tapi kalau di Yaman, di Lebanon, kita ada kerjasama dengan NGO-NGO tertentu untuk kita tunaikan di sana. Termasuklah di Yaman pun kita ada NGO-NGO yang sanggup bekerjasama dengan kita, ya, untuk melakukan atau melaksanakan ibadat korban di sana. Pelaksanaan ibadah korban ini ujarnya dapat memberi peluang kepada golongan fakir miskin di negara terbabit untuk merasai nikmat makanan, khususnya ketika menyambut Aidil Adha. Lokasi pelaksanaannya pula dianggap bumi bertuah buat umat Islam untuk sama-sama berganding bahu menyumbang dan meringankan beban yang dihadapi saudara seagama. Okay, saya menyeru kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya untuk bersama-sama kami melaksanakan ibadat korban dan akikah di bumi Syam, ya, termasuk di Palestin, termasuk di Lebanon dan juga termasuk di Syria. Dan kita tahu hari ini kita di sini pun susah untuk melaksanakan ibadat korban kerana mengikut SOP dan takkan ada sebahagian kita yang tak mampu untuk melakukan ibadat korban. Jadi janganlah kita berputus asa. Jelas Muhammad Akib mewakilkan seseorang individu untuk melaksanakan ibadah korban tidak menjadi satu kesalahan kerana ia dipanggil sebagai wakalah yang bererti wakil. Justru ibadah korban boleh diwakilkan bagi membolehkan individu terlibat melaksanakan ibadah ini. Orang ramai yang ingin menyertai kempen ibadah korban dan akikah 2020 Anjuran Aman Palestin boleh layari laman web dan hubungi talian tertera.